ngomongin ketua DPR. Masyarakat sekarang siapa sih yang gak tahu nama ketua DPR? Cukup dengan dua kata tiang listrik aja, pasti udah pada tahu dong. Eits, tapi gak boleh asumsi. Jadi daripada kita asumsi, so let's ask citizen. Tahu saya Setia Novanto. Ya tahu lah, saya sih nggak tahu cuma tiang listrik. Emang dia kena kasus apaan sih? Pak. Ini kan nabrak tiang listrik. Wow. Yang kemarin dia nabrak tiang itu terus ditangkap sekarang. Perkara EKTP ya. Ya, dinamika kasus hukum lah kalau mau lihat. Aduh, aku grogi, Mas. Biar jadi makin bener aja DPR-nya. Mudah-mudahan si Papa cepat sembuh untuk mukanya. Wow. Semoga proses hukum bisa berjalan gitu kan. Melancarkan proses pembuatan KTP untuk kita-kita ini. Gitu aja sih kalau sebagai saya gitu.